Halo, kembali lagi dengan Bunda Didi. Kali ini aku mau membuat salah satu menu khas Semarang yang sangat praktis, simple. Namanya petis kangkung. Itu semacam rujak kangkung pakai petis gitu, tapi nggak pakai kacang ya. Oke, bumbunya cabai merah 3, bawang putih 1, terasi setengah sendok teh, gula merah 1 sendok teh, garam seperempat sendok teh. Terus yang paling utama, ini kita ulesan dulu, nanti kita tambah petis ya, bumbu utamanya petis. Oke, kita haluskan kasar seperti ini. Kemudian tambahkan petis. Ini petisnya, itu pakai petis yang lembek aja, jadi yang nggak terlalu berbumbu rasanya. Seperti ini. Tambahkan sedikit air panas biar nggak terlalu kental bumbunya. Oke, selanjutnya kita tinggal rebus kangkungnya ya, pakai sedikit garam 1 sendok teh biar warnanya cantik. Kangkungnya jangan terlalu lembek ya, jadi masih segar seperti ini aja biar masih terasa krenyes-krenyes. Kini kangkungnya kita tiriskan sebentar, terus kita sajikan ya. Ini kalau mau segar itu pilih kangkung yang kecil-kecil, ini dapetnya agak gede-gede. Selamat mencoba teman-teman.